Sementara itu, Satres Narkoba Polres Sarolangun sejak Agustus hingga September 2021 sedikitnya berhasil mengamankan 12 pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika. 3 diantaranya merupakan perempuan. Dari para pelaku, polisi mengamankan 115 gram sabu dan 10 butir pil ekstasi. Peredaran narkoba di Kabupaten Sarolangun masih cukup tinggi. Hal ini terbukti dari data dan hasil ungkapan Satres Narkoba Polres Sarolangun pada Agustus hingga September 2021, yang mana jajaran Satres Narkoba Polres Sarolangun berhasil membekuk 12 orang pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Menariknya, dari 12 pelaku yang diamankan, 3 orang diantaranya merupakan perempuan. Dan dari tangan para pelaku yang diamankan, polisi berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 115 gram sabu dan 10 butir pil ekstasi. Kapolres Sarolangun AKBP Sugeng Wahyudiono menjelaskan, bisnis narkoba memang sangat menggiurkan, sehingga tidak sedikit pelaku memilih untuk berbisnis barang haram tersebut. Selain itu, Kapolres menjelaskan, hampir di setiap sudut kecamatan yang berada di Kabupaten Sarolangun, peredaran narkoba telah masuk. Namun kewaspadaan warga perlu untuk menjauhi narkoba dan Polres berharap kerjasama warga untuk selalu aktif memberitahukan peredaran narkoba. Bulan Agustus sampai dengan September 2021, Satres Narkoba Polres Sarolangun berhasil mengamankan setidaknya 12 orang tersangka yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Dari yang paling muda umur 18 tahun, ini kita bisa mengamankan barang bukti sebanyak sekitar 115 gram sabu dan 10 butir ekstasi. Akibat dari perbuatan 12 pelaku akan dijerat dengan undang-undang tentang penyalahgunaan narkotika dengan hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun dan minimal 6 tahun. Selamat Riyadi, CTV melaporkan.